Jadi biar teman-teman vapers juga, yuk kita sama-sama yuk memberikan edukasi yang baik keluar ke orang awam, ke siapapun gitu. 2010. Jadi dapat barangnya dari mana tuh? Nah, itu susah banget. Oh my god. Gila sampai sama pe masih begitu pe. Patil, maksudnya lebih kalah. Aja ke patil. Bisa aja. Bapak ini bisa aja patil. Anak Selatan. Itu bisa diklaim event pertama enggak tuh? Gue bongkar nih. Gue tuh dulu sempat was-was juga karena gue mau bukan mengedukasi sih, tapi gue mau keluarga gue dulu deh. Bagaimana pendapat kalian mengenai tempat-tempat yang gak boleh ngevape tapi boleh ngerokok? Seperti gua, gimana tuh gue? Ada. Jadi gimana ya? Opa? Apa nih bro? Udah, gocek tuh gue. Jadi ini terkenal udah dari tahun 72. Ya, sedang. Gue lahir pokoknya. Ternyata lebih dikenal sekarang di dunia vape nih, Bi. Kayak kita dong. Ini buktinya. Oh, betul. Gue lebih ke mebel sebenarnya. Lebih ke jualan bangku ya, meja. Nah, gue penasaran sih sebenarnya gimana industri vape itu di Indonesia bisa dimulai. Oke, okay, di tahun berapa? Okay. Orang-orangnya mungkin siapa aja itu OG-OG-nya. OG-OG-nya. Oke, okay, kalau ngomongin history yang gua tahu gitu ya. Mulai itu dari tahun 2012. Baru main baru ya. Baru. Nah, 8 tahun lah gitu. Tapi mulai rada kelihatan gitu ya. Itu pas 2013 karena mulai 2013. Ya, gue juga mulai 2013. Terus 2013 kalau gue kenal ada orang yang udah nge-vape waktu gue di Jakarta dong ya. Gue lagi di Jakarta, masih di Jakarta. Waktu gue mulai dia itu udah 3 tahun kan nge-vape. Berarti dia dari 2009. 2010. Jadi dapat barangnya dari mana tuh? Nah, itu susah banget. Dulu itu kayaknya kalau lo lihat kan dulu banyak ya toko-toko yang jualan topeng-topeng tuh kalau di. Iya. Topeng apa nih? Topeng-topeng Halloween dan barang-barang pernik-pernik dari Cina lo tau nggak sih? Ada jualan taser lo, kan nggak sih zamannya? Cherokee. Model kayak Cherokee kan 2010 ke bawah banget tuh, ya kan? Nah yang kemarin tuh yang udah masuk ke dalam mall-mall tuh, yang udah model-model yang di tiap ITC ada lah. Nah dia tuh jual model vape tuh yang modelnya masih solid. Jadi modelnya kayak rokok gitu, terus dalamnya tuh kayak ada putih-putih, dalamnya ada cairan yang model gitu yang dipanasin. Nah dia mulai dari yang model-model gitu lah. Abis itu baru yang era pen, Ego One, Ego JE dan segala macem gitu. Ya gitu-gitu, ya dia belajar dari itu, ya dia ngajarin gua sih gitu. Namanya siapa sebut dong? Namanya kalau gue bilang, jadi dia punya toko ecik namanya Alan. Nah gue bilang dia mentor gue lah. Oke. Jadi dia ngajarin gue banyak lah gitu. Sampai sekarang masih berkecimpung di dunia itu dia? Kebetulan udah enggak. Oh udah enggak. Tapi namanya akan selalu gue sebut karena dia adalah yang ngajarin gue sih. Oke. Itu jadi sejarahnya. Jadi maksudnya? Jadi lu kan juga nanya, harusnya juga nanya. Jangan lu. Oke. Pokoknya 2013 kayak gitu. Kalau dari sisi gue kayak gitu dan begitu. Jalanannya gitu, akhirnya makin banyak orang-orang yang vape gitu. Nah serunya tadinya bisa dihitung tuh. Dalam artian kalau ukuran Jakarta, kalau ada lo lihat ada orang vape udah tahu tuh biasanya dia anak mana gitu. Kalau sekarang udah udah rame banget lah. Udah berkubuh sekarang. Berkubuh karena kan pada dia buru-buru ke topik itu nih. Aku giring dulu pelan-pelan deh malah. Gua apa nih? Gua maksudnya kalau dance studio kan ada dance studio. Kalau basket kan ada club. Kalau ini ada sebetulnya mulainya dari tongkrongan emang. Biasanya tongkrongan toko dulu gitu. Jadi karena biasanya kan gitu ya. Biasanya lu belajar di situ, lu pintar di situ, terus akhirnya lu nongkrong di toko itu. Dan akhirnya teman-teman lu terbentuk dari lingkaran itu lah sekali. Okay. Toko jadi. Nah, begitu toko-toko ini akhirnya kita mulai ada kompetisi.
kompetisi namanya Cloud Chase. Di tahun berapa nih? Kira-kira 2013. 2014 tuh ada perkompetisi Cloud Chase gitu. Nah, udah mulai itu ya. Kompetisi Cloud Chase itu aduh tebel-tebelan uap gitu lah. Jadi ada teman gue. Kawan-kawan. Jadi kalau JJ mungkin bisa nge-track, gue nggak bisa karena gue lebih into to cloud chasing. Jadi kalau cloud chase tuh kayak Baru-baru gue udah jebol tuh kalau bisa juga ya. Belum nyoba. Coba dulu. Nah. Ada Cloud Chase. Nah, Cloud Chase pertama kali itu yang bikin kita akhirnya jadi ketemu orang. Karena kompetisi itu biasanya dihadiri sama teman-teman dari mana aja. Oke. Akhirnya di situ kebentuk lah. Akhirnya mulai kenal anak selatan. Itu bisa diklaim event pertama nggak tuh? Si Cloud Chase itu tuh yang lo ceritain. Event Cloud Chase yang pertama ya bisa. Iya. Yang gue ceritain. Tapi waktu itu gue nggak ikut. Oke. Karena waktu gue lagi ngelilit, gue lagi buka RDA gue gitu, gue lagi ngelilit. Terus tiba-tiba si Alan ini ngecek gue, ngecek RDA gue, gimana sih RDA tuh kayak gini nih, lihat. Ini detail nih, dibongkar. RDA tuh kayak gini nih, jadi RDA tuh kayak gini, terus dia ngecek lilitan gue lah, ini belum gue lapasin sih. Tadi sekilas kayak minyak kayu putih nih, kalau yang ini. Jadi, ya itu RDA. Ini, sebenarnya. Ya itu RDA. Kalian pengen gue kasih tahu loh. Nah RDA kayak gitu, nah pakai RDA, terus dia lihat nih settingan gue, jadi dia lihat kawat gue. Kawat ini kan gue lilit nih. Terus dia lihat, terus dia tanya, mana settingan lu? Gue kasih tau, gue ditepak. Pakai settingan begitu mana bisa mungkin. Wah, kaya hati gue. Oh, kalau Tamiya dinamo kiri kan? Benar, kayak gitu. Kayak lilit dinamo, benar. Boleh juga lo, cek itu. Untuk yang orang-orang nge-vape ini, apakah semuanya mantan perokok atau juga ada yang enggak? Sebetulnya hampir semua, tapi nggak semua kayaknya. Tapi kalau gue lihat, akhirnya kita mengarahkan bahwa mestinya sih mantan merokok. Mantan merokok. Iya. Gitu karena ya. Vape itu sebetulnya kalau jadi kan gini, kalau lo merokok kebutuhan lo nikotin. Apa kan? Iya. Nah, yang dikasih sama rokok itu nikotin dan tar, gitu loh. Iya. Nah, vape ini nggak ngasih lo tar, vape ini cuma ngasih nikotin. Gitu. Nah, untuk jadi apa ya? Vape itu adalah solusi untuk mengatasi adiksi nikotin, kurang lebih gitu. Ya. Jadi kalau lo nggak punya adiksi nikotin, ngapain lo vape kan gitu? Coba tuh ada orang yang takut ngerokok, cuma gue vape aja deh, karena gue kangen ngisep gitu. Nanya, jadi gue perlu nih, gak enak juga nih. Biar lurus. Free. Biar gak penasaran. Sorry. Nah, ini di makan, silakan ya. Iya, makasih Bu. Kalau lu gimana sih bisa nyemplung di dunia ini? Anjir. Di dunia ini, gak dilahirin. Kalau gue mungkin gak selama apa-apa kan dari 2012 bahkan sebelum itu. Enggak lah, 2013 kok. Enggak. Beda setahun. Kalau gue basicnya, gue kurang suka kalau ada di sekitar gue tuh ya banyak yang ngerokok. Banyak banget yang ngerokok karena nempel kan. Okay. Nempel bokap gue sendiri, keluarga gue sendiri, teman-teman gue sendiri. Itu pada ngerokok mereka? Iya, dan gue tuh sering banget ngumpetin rokoknya mereka. Jadi dulu kalau gue di lemari gue itu, lu boleh tanya adik gue tuh. Oh ini adiknya? Iya adik gue. Jadi di lemari gue itu penuh rokok, rokok umpetan semua. Kalau cowok lu ngerokok? Sama, gue juga gak suka gue umpetin. Tapi dia ngerokok gak? Kebetulan kalau yang sekarang enggak pak. Udah nge-vap juga, tapi gue gak suruh dia nge-vap sumpah. Dia mendengarkan edukasi gue kalau lagi live, kalau lagi tuh, event. Buat Indra, dengerin terus dia Indra. Kayak tiba-tiba, aku mau nge-vap, oh good. Gitu. Jadi itu awalnya kenapa gue coba nge-vap. Jadi sebelum gue nge-vap pun dulu gak sebanyak sekarang ya Pak ya. Gue tuh dulu sempat was-was juga karena gue mau bukan mengedukasi sih, tapi gue mau keluarga gue dulu deh. Gue gak pernah ada kayak bayangan banyak orang karena gue mau keluarga gue dulu yang terdekat sama gue. Jadi gue beli, gue kasih ke bokap gue. Bokap gue gak mau pakai. Akhirnya gue lah yang mencoba, nih lo Pak gini. Gue enggak. Sampai 2016 baru bokap gue, adik gue nge-vape. Karena lu? Karena gue. Udah gak ada ngerokok di keluarga? Iya.
akhirnya baru berhenti dan mereka nge-vape. Sampai sekarang nih? Sampai sekarang. Oke, ini seneng dong anaknya jadi... Oh iya lah. Telegram vape ya, bisa dibilang ya. Ya puji Tuhan sih, nyokap gue jadi kayak dipermudah gitu. Karena nyokap gue kayak, bu anaknya gimana sekarang? Ada, kapan-kapan main aja kalau jajan ke rumah. Kalau ke bank, kemana, ke pasar. Ke bank tuh? Iya. Karena sekarang orang bank udah banyak yang nge-vape. Gojek-gojek udah banyak yang nge-vape. Jadi sekarang tellernya, ya? Tellernya nge-vape kan? Jadi, mau duit berapa? Gue juga sampai kaget, tau gak? Nyokap gue sampai kayak tiba-tiba, kak, itu tadi yang di bank si ini nanya liquid yang baru, yang creamy, yang enak apa ya? Kayak gitu. Gue bilang, aduh, kok bisa tahu-tahu nanya mama? Kalau dari komunikasinya sih sering ke bank, berarti duitnya banyak tuh. Orang bank sampai hafal tuh sih. Bayaran ke bank kayaknya setahun 3 kali kayaknya. Oh ya terus ya, ya. Itu yang bikin gue, dari gue pribadi. Ditambah pas 2015-2016 nyokap gue tuh kena kanker nasofaring stadium akhir. Jadi bokap gue, adek gue benar-benar gak boleh ngerokok di sekitar nyokap ya, gue nih. Karena salah satu penyebab terbesarnya adalah asap rokok, rokok pasif. Betul. Jadi gue dari situ gue makin berusaha kayak, ayolah bro, kasihan keluarga lu, anak lu, istri lu, yeah. Kita bisa lah gitu, coba dulu lah gitu sih. Iya. Akhirnya setelah itu lu makin ke dalam, makin dalam, makin nyemplung dan ternyata makin seru. Makin nyemplung ke asap itu gue. Makin seru, gue nggak tahu kenapa ya, defense nih kayak asik gitu. Asik. Ya. Apa asik yang menurut lo tidak dapat di bidang lain? Ah coba. Apa ya? Yang paling gue rasain ya? Iya. Asiknya tuh apa gitu? Di vape ini nggak kenal lo siapa, lo dari mana, tapi kita bisa deket. Kayak deket banget, kayak ada yang ngelingin kita semua nih. Contohnya gimana coba? Jadi kalau ngedeketin cewek tuh udah gampang pakai vape kok. Jadi gue mau vape aja nih kayaknya nih. Boleh, udah mau. Kasih lihat dulu dong. Kasih lihat dulu siapa tahu tertarik ya kan sebagai tukang obat yang baik. Asik. Ada dong. Tuh. Iya kan, iya kan. Gak bisa lupa. Udah pernah megang jangan-jangan. Belum. Gitu. Terus. Ya jadi kayak ada apa ya, Pak? Ada ikatan gitu ya, makin deket. Tapi nggak perlu lu pakai device apa, lu pakai liquid apa. Lu nge-vape, oh, karena zaman dulu nggak banyak yang nge-vape. Ya, jadi memang, untuk kita sharing vape ini tuh kalau ada yang bisa sharing, wah, kita bisa sharing nih. Nggak sebanyak sekarang ya. Oke. Okay. Gitu. Bagaimana pendapat kalian mengenai tempat-tempat yang nggak boleh nge-vape tapi boleh ngerokok? Seperti gua, gimana tuh gua? Ada. Banyak. Jadi, boleh ngerokok tapi enggak boleh ngevape. Banyak. Karena yang terjadi gua juga sadar sih dan gua enggak pengen debat kusirin sebetulnya. Yeah. Jadi biasanya orang yang begitu yang enggak ngerti vape attitude. Vape attitude ini enggak pernah dituliskan. Enggak pernah sering diomongin tapi enggak pernah dituliskan. Gak. Jadi ini bentuknya kesadaran. Iya. Jadi kalau misalnya lo ngevape nih, lo enggak mungkin banget kayak ya gitu. Udah nyaris gak pernah? Yes. Jadi gimana? Kenapa sih nyepi? Kebuangnya ke bawah. Oh emang gak boleh ke atas ya? Karena kalau di atas gak pemandangan itu pasti. Gitu. Kesadaran-kesadaran kayak gini nih, etika bervaping ini ada based on kesadaran gitu. Iya betul. Kayaknya enaknya gimana ya? Walaupun kita suka ngebul, dilihat orang ngebul gitu, tapi kita juga sadar bahwa kalau ngebul tuh terlalu ganggu, orang pasti akan takut. Oh, ada etika-etikanya. Nah etika-etika ini tuh gak pernah disosialisasiin dan banyak yang gak tahu. Karena menurut mereka vape itu keren. Betul. Iya. Jadi kayak, oh, gue mau vape. Gak mau ganggu, maksudnya kan gak mau ganggu. Jadi abis isep itu kepatil, maksudnya lebih kalah aja kepatil, bisa aja, bapak lagi ini bisa aja kepatil. Kau itu sih aspek. Iya sih. Jadi O aja kok. Bisa kan? Bisa. Ini dia. Ini gue lagi nggak bisa trik juga sebenarnya, tapi coba ya. Coba aja bisa kok, padahal bisa di video gue. Oh, oh my god. Oh, gila sampai omepe pasti begitu, Pe. Dan sebenarnya banyak enggak cuma O ya, Pak ya. Kayak anak-anak sekarang makin kesini ya, makin kreatif.
makin ngeri. Bisa segitiga gitu kok. Oh, segitiga bisa, kotak juga bisa. Bisa. Benar. Benar. Gua bikin love. Jadi bikin deh. Gua bisa bikin love loh. Jadi emang. Coba-coba aja juga nih gua. Ayo bikin love. Gua mau mempermalukan diri gua sendiri. Enggak lah, enggak apa-apa. Coba-coba aja. Enggak apa-apa. Coba dia disoki kok. Ya sama-sama malu cek gitu. Coba-coba love, coba love. Coba-coba. Ya ini love ininya kok. Itu banyak-banyak kan tuh? Yes. Itu adu kuat kapasitas paru-paru lo aja. Berarti nah, orang-orang maraton kuat gitu ya, lari. Ada baterainya gak? Ya, gitu. Ya. Ini punya siapa? Ini ada. Coba. Nih. Ya, ini tipenya apa nih? Ini namanya... Nah, makin kesini nah. Ini makin canggih juga nih dari segi Glass house namanya. Atasnya. Canggihnya itu dari segi apa nih? Apa? Karena jadi, mindsetnya orangnya gimana ya? Enggak, canggih itu kan makin simpel kan? Iya. Bisa gak? Gue gak ngisep tapi asapnya keluar dari gue. Sampai sulak jadi nih. Gak bisa, ini sirkus. Ada sirkus, ada selang di pada orang di sini. Ini cloud chaser. Nah kalau cloud chaser tuh modelnya begini, ada teknik ya. Kayak ada cara berdirinya, ada cara ngisepnya, ada cara dari buangnya. Dari cara awal gitu. Jadi, yes. Dia bisa lebih tebal, tapi ini manis banget. Ya, ini Ayo juga. Cloud Chaser. Ya, ya karena cece. Bentuknya bentuk cloud. Kalau yang tadi yang kedua cloud apa? Cloud Tracker tuh yang kayak tadi dia bilang bikin O. Ya, bikin O, bikin segitiga, ada yang diisap terus pecah jadi tiga, ada yang digini-giniin, tabrak pakai bodi jadi delapan. Gitu. Ya. Itu gimana coba, caranya tuh? Banyak yang gila gini kan? Gede. Gede sebenernya. emang dynamic duo lah, Batman Robin lo masuk banget lah emang lo. Nah, jadi ada dua, satu lagi coil art. Nah, coil art itu lebih ke arah coil. Jadi coil itu dililit, bentuknya bisa macam-macam. Ada yang jadi dilihatnya dari sisi kerapihan sih. Okay. Jadi kerapihannya. Ya. Jadi kayak coil di braid. Yeah. Pernah lihat coil di braid? Jadi braid model rambut yang kayak kita zaman dulu bener-bener begitu tuh dikepang. Nah, itu coil dikepang. Iya, yeah, betul. Oke. Okay. Nah, kok tahu sih kita dulu rambutnya begini? Karena kita botak semua sekarang ya. Ya habis. Sorry, karena sebagai anak-anak ibu pelotokan Jakarta, lu emang known. Well known lah. Oke. Nah, sekarang gue penasaran nih. Oke. Okay. T-shirt yang kalian pakai. Okay. Apa tuh cerita di balik ini coba? Apa Oke. Lu lupa. Oke. Kalau gue pengen apa sih sebenarnya ini message yang mau lu sampaikan? Pengen bikin apa ya? Campaign gitu. Jadi kayak sebetulnya kita enggak pengen versus gitu. Kita justru pengen ngajak gitu. Okay. Jadi biar teman-teman vapers juga yuk kita sama-sama yuk memberikan edukasi yang baik keluar ke orang awam, ke siapapun gitu. Tentang apa sih itu vape? Yeah. Seberapa bermanfaat sih vape buat lo sehingga orang bisa merasakan manfaat yang udah lo dapat terus dibagi ke orang. Dibagi yang... lagi. Okay. Karena menurut lo itu belum banyak orang yang ngerti. Karena ya? Saat ini saat ya ini balik ya? Lagi ya kayak tadi yang ditanya ini namanya apa gitu. Nah gue kasih unjuk deh. Perkembangannya tuh mulai dari yang model pen, ya. Terus yang dibuang tuh atasnya. Atasnya tuh kayak atomizer ya kita bilang. Jadi vape tuh ada tiga macam. Ada tiga lah. Oke. Okay. Apa itu? Ada baterai, ada atomizer. Ada tip. Nah, baterai ini fungsinya memberikan tenaga untuk nyalain lilitan tadi, atomizer tadi, ya, untuk berubah liquid yang di kapas berubah jadi uap. Yes. Semua bentuknya sama, mau bentuknya begini, mau bentuknya begitu, pasti ada baterai, pasti ada atomizernya, pasti ada liquidnya, gitu loh. Nah, fungsinya kayak gitu. Nah, beriring berjalannya waktu, semua tuh makin simpel. Dulu atasnya doang yang dibuang. Jadi kalau misalnya gue pakai gitu ya, gue pakai ginian. Dulu atasnya dibuang, karena bentuknya kayak airpad. Jadi yang dibuang itu satu atomizernya gitu. Kayak gini tapi lebih panjang dan ada tanknya. Kayak ini nih, ini contoh yang dibuang atasnya kalau dipakai. Ini dibuang nanti. Oh per seminggu jadi, gitu? Jadi per satu minggu diganti ininya, gitu. Nah, beriring berjalannya waktu, gitu. Akhirnya ada yang modelnya dililit-lilit yang tadi gue bilang. Nah, di saat lilit-lilit itu, era lilit-lilit ini, itu butuh knowledge. Yes. Lo mesti tahu ohm lo mesti tahu baterainya berapa ampere, lo mesti tahu lilitan lo kayak gimana gitu lo, biar dia kuat.
bayar baterainya kuat karena zaman dulu itu karena pakainya mekanikal, nggak ada contoh mekanikal teman gue. Iya, karena satu kesatuan ya semuanya bayar. Nah, mekanikal itu nggak ada batasan. Yeah. Jadi lilitannya ditendang sekuat baterai. Iya. Yeah. Oke. Okay. Begitu lo udah pakai makin lama baterainya kan kendor tuh. Hmm. Udah mulai enak tuh. Biasanya udah mulai pelan-pelan sampai akhirnya habis dan nggak bisa nyala akhirnya. Hmm. Gitu. Beriring berjalannya waktu, pengetahuan ini tuh nggak pernah, ya buat anak-anak yang lama yang pernah belajar, mereka ngeh bahwa ini penting. Tapi beriring berjalannya waktu, keluar nih mod-mod yang pada pakai chip seperti ini. Yang simple. Gitu. Ini apa nih bedanya nih? Nah ini pakai chip. Nah fungsinya chip ini untuk kayak misalnya terlalu panas, tapi dia cut off. Oh, lo okay. Mencet kelamaan, dia auto cut off 10 detik. Kalau mekanikal enggak, mekanikal itu kalau lo kepencet di kantong lo lagi di motor ya nyala di kantong lo, bus kebul. Pernah nah, ada tuh kejadian begitu? Pernah ada. Itu sering terjadi. Serem. Ya serem, maka dari itu. Nah, akhirnya karena ngelihat seperti itu, perusahaan-perusahaan vape juga bikin hal-hal yang makin mempermudah vapers untuk bisa menikmati vape gitu. Sehingga diciptakan chip, supaya nanti kalau misalnya di kantong kan, kalau misalnya di keganjel apa gitu kan, tiba-tiba dia auto firing kan, dia akan nyala terus tuh sepanjang dia kepencet gitu. Kalau ini enggak, kalau chip-chip begini auto... dia ada, begitu dia 10 detik dia auto mati, biasanya 10 detik mati. 10 detik sih lama juga tuh. Habisnya dia 5 detik stay gitu, gak bisa dipencet, terus 10 detik lagi mati. Atau tiba-tiba setelah dia panas, dia ada too hot, dia gak mau firing. Begitu. Nah itu proteksi-proteksi yang diciptakan dengan adanya chip-chip ini gitu loh. Nah beriring berjalannya waktu dan makin mudah, akhirnya mereka jual coil pabrikan sama kayak tadi, dipermudah. Iya. Jadi lo nggak perlu, lo tinggal ganti atasnya. Sama. Udah ini perlu juga buat coil, ganti kapas. Yang kayak gini juga sama. Lo cukup ganti coilnya, atomizernya tadi yang gue bilang. Yes. Kalau ini dibuang satu set, kalau ini yang dibuang ininya. Ininya aja. Gitu loh. Hmm. Gitu loh. Nah beriring berjalannya waktu ya begitu. Nah kita lihat makin kesini makin banyak orang yang nggak peduli karena udah terlalu mudah kan, bener nggak? Sehingga apa ya, sehingga pengetahuan dasar itu banyak yang dilupakan. Nah kita pengen bergerak ke arah situ untuk mensosialisasikan itu gitu, bahwa vape ini bukan cuma sekedar gaya-gayaan loh, vape ini tuh solusi loh gitu, melalui si tagline ini. Iya gitu, melalui tagline ini. Jadi kita vapers tuh mesti kasih unjuk sebetulnya kita tuh siapa, kita itu bisa bikin apa, kita tuh udah nerima apa ya. Gitu kan. Betul. Iya kan. Nah itu yang kita bagi, sehingga orang bukan cuma ngeliatin, oh vape tuh keren loh, gaya-gayaan gitu. Ya sama lah, maksudnya di semua community ada, kan ada ya, maksudnya ya. Ada anak yang style-nya b-boy banget tapi nggak bisa main. Iya kan, ada lah begitu-begitu. Tapi maksudnya ya akhirnya kan dilihat cuma dari sisi stylenya, padahal bukan itu gitu loh. Ada yang lihat dari sisi sportnya mungkin ya kan gitu. Yeah. Oh gue suka olahraga. Nah vape juga gitu. Vape tuh jangan dilihat dari sisi cuma sekedar keren gitu. Vape itu gue bilang vape itu adalah solusi terbaik untuk berhenti ngerokok menurut gue. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Gue ngerokok puluhan tahun. Gue berhenti ngerokok 7 tahun. Kalau untuk berhenti ngeganja juga bisa ya? Sebetulnya sih bisa, tapi beda negara cuy. Kalau di sini itu kan ilegal. Jadi kalau jadi gini. Kita masih ganja nih sekarang. Coba maksudnya gitu ya. Ya jadi kalau vape dipergunakan untuk memakai ganja, ya namanya bukan vape lagi, play dan makan simpel gitu. Kalau vaping sendiri tuh awalnya dari negara apa? Wah, kalau lu ngomongnya iya, benar tuh. Itu dari negara apa? Itu dari Cina. Oh ya. Honlik yang bikin. Bahkan mungkin sebelum Honlik katanya, kalau gua baca beritanya ada orang, gua lupa dari negara mana, bikin juga. Nah, yang dari Honlik bikin ini akhirnya yang nyebar sampai pengembangannya kayak sekarang, bahwa cairannya diuapkan. Honlik tuh ya. Honlik. 50 berapa gitu, gua lupa. Apanya tuh? Tahunnya. Umurnya. Tahunnya. Ditemukannya vape itu tahun 50-an. Nah, tapi gua enggak tahu gimana, pokoknya yang ngetopnya kayak di Amerika pun juga baru ngetop 2009, 2000. Sebelum di sini. Sebelum di sini. Bareng? Sebelum di sini. Oh, sebelum di Amerika duluan. Di Amerika. Okay. Di Amerika duluan. Karena waktu pas kita cloud chasing, kita juga lihatnya dari Amerika. Dari Amerika. Yang bikin kompetisi itu si Amerika duluan. Kalau Eropa atau Afrika, Eropa, atau Middle Eastern gitu? Enggak. Eropa, Afrika baru-baru ini. Oke. Okay. Baru-baru kayak
Middle East tuh mereka baru punya event-event Middle East aja baru-baru aja. Yeah. Gua nggak pernah denger lah dalam artian. Karena di zaman itu yang ngetop justru Malaysia. Yeah, Malaysia. Amerika, Malaysia yang yeah, kuat yeah. Ya gitu. Secara vape scene-nya gitu. Abis itu ya Indonesia. Kalau gimana menurut kalian tentang vape yang di ban di Singapura ya dulu ya? Itu gimana tuh? Kalau menurut gue ya lo gini deh. Seandainya vape ngetop di Singapura, kebayang gak sih? Apa sih yang gak ngetop di Singapura, Southeast Asia ngetop? Bener gak? Misalnya yeah. Sebuah barang, boom di Singapura, bam! Southeast Asia, boom pasti ngikut ya? Boom ya? Kalau Singapura di bam, ini menurut logika gue, emang correct me if I'm wrong. Tapi, coba bayangin kalau misalnya di Singapura gak di bam, Southeast Asia semua nge-vape. Itu udah repot gitu. Udah repot banget. Tapi pertanyaannya Bian benar tuh. Yeah. Emang di Singapura di ban betul? Iya, emang di ban. Lu enggak boleh lu bawa vape aja diambil. Diambil sekarang. Sampai sekarang. Oke. Gila, gua tahu kali kok gila. Jadi ada konspirasinya nih ya, ada yang nahan. Gua enggak. Kayak kalau diomongin di sini kayaknya kesannya gua sotoy, tapi maksudnya ya mungkin bisa begini. Tapi enggak tahu siapa yang siapa. Karena ya maksud gua gini, kalau misalnya mendingan fight di mana? Fight secara kontinen atau fight by negara? Mendingan fight by negara, Pak. Kalau fight by kontinen udah ketemu di kontinen itu gimana mau ngebuka? Ya. Gitu. Selain Singapura kira-kira negara mana aja yang dilarang? Yang lo tahu. Sebenarnya kalau negara lain bukan dilarang tapi belum legal aja kan. Belum legal. Kalau di Singapura emang beneran dilarang. Kalau di Singapura tuh emang ilegal, ya. Tapi di beberapa negara iya yang gue dengar gitu karena kayak di Thailand sendiri keguntik iya. berasa kena ini ngeremehin iya. Dia nyulik karena mau ada lu iya ya, jadi lebih tepatnya mungkin belum legal aja ya kayak di Malaysia juga belum legal tapi boleh wah boleh tapi belum legal banyak bedanya ya. Apa nih ilegal ya. Sama belum kalau legal itu kan belum, diakui negara berarti belum legal bisa ditangkap juga dong. Anyway. Bukan ditangkap maksudnya nggak ada kontribusinya buat negara gitu. Kalau kita sekarang udah ya boleh kita udah bayar pajak. Kita udah bayar pajak gitu. Karena semua liquid yang keluar itu. Jadi balik lagi campaign si vapers versus everybody itu seperti yang lu ceritain tadi. Jadi pokoknya siapapun kalian yang nge-vape sebenarnya kalian itu bisa ikut andil untuk menceritakan membagi ilmu kalian mau dari sisi pengalaman teknik. Sih iya, paling nggak pengalaman lah kalau emang kamu nggak punya skill paling nggak kamu udah dapetin benefit betul sharing benefit sharing. Aja oke. Jadi emang buat teman-teman yang memang nyimak dari tadi yeah. Si Vapers versus Everybody ini bagian dari salah satu desain barunya Urbane yeah. Sama si Majus so, yeah, dari Majus. Kenapa kita bikin desain ini tadi udah dijelasin yeah. Nih sama biang-biangnya di Skena Vapers biang lah, biang bener tua, bukan dia kalau Hopan ya senior lah tua doang, cuma nyampe kakak kelas kakak kelasnya tapi jauh nih satu alma mater beda angkatan. Nah sekarang balik ke si industri vape ini kalian emang bisa dibilang beberapa tahun terakhir bisa dibilang melakukan aktivitasnya itu cari duitnya dari sini nggak bisa diklaim begitu gak? Hidupnya iya hidup gue iya yeah. Menghidupi keluarga yeah, gue menghidupi keluarga gue dari vape iya oke dan menurut kalian beberapa tahun ke depan industri ini akan terus berkembang atau gimana pastinya. sebagai solusi itu masa kalau menurut gue kalau sebagai solusi untuk solusi ya gitu solusi pasti akan berkembang gitu cuman yang jadi masalah lo taunya sekarang apa lo taunya nanti gitu kebetulan kalau gue taunya 7 tahun lalu solusi gue teman-teman yang tahu dan memang berhasil ya banyak juga maksudnya keberhasilan atau tidak paling nggak lu akan bisa menimbang-nimbang bahwa mana baik mana banyakkan baiknya apa banyakkan buruknya gitu. Bukan dilihat dari sisi finansial ya paling nggak ngomong ke dalam badan sendiri lah gitu apa sih yang gue dapat dari vape setelah gue udah nge-vape gitu. Kalau di scene komunitas vape sendiri kalau di kita kan untuk clothing kita ada apa namanya jaklot yang gedenya kalau vape tuh ada nggak ada dan itu perbut tuh jualan atau expo aja atau sebetulnya ada kompetisi juga kan jadi ada kompetisi ada activationnya juga yeah. Kita ngomongin misalnya vape fair gitu. Jakarta punya vape fair Jogja itu punya Infex
Surabaya punya SVH, Surabaya Vape Heroes. Makin banyak sih sampai. Makin banyak ya, maksudnya kayak di Samarinda ada Family Day. Wow. Terus di Family Mart ada juga. Sama itu kalau Family Mart. Mojokerto ada festival. Iya. Makin festival. Kayak makin banyak setiap kota atau enggak kita benar setiap pulau lah ya. Makin kesini makin banyak. Makin berkembang juga. Itu yang bikin eventnya orang anak-anak dari anak-anak sini juga. Anak-anak sini. Anak-anak yang dari anak-anak sekitarnya. Karena kalau misalnya beberapa, gue pengen cerita juga ada beberapa acara yang mereka adalah IO aja gitu ya, nggak jalan pak. Karena bukan dari komunitas. Sama kayak misalnya kalian mereka kayak misalnya kalian bikin acara gitu ya, terus tiba-tiba ada IO tanpa kalian bikin acara, nggak ada soul-nya. Oh, benar. Ya. Sama. Nah, boykot tuh langsung boykot ya. Bukan cuma boykot sih. Bukan enggak diboykot, dibiarin. Ditipukin ya, dibukin. Dibiarin. Cuma hasilnya enggak oke. Cuma hasilnya enggak maksimal. Enggak maksimal. Enggak maksimal. Itu kok. Ya. Emang di B-Boy kejadian ada tuh, Bi. Ada banget. Ada ego-ego yang suka dengan B-Boy gimana? Kita aman kok. Dikit aja. Gitu ya, kadang dulu. Tapi sekarang masih apa? Cek itu aja penasaran. Akhirnya kayak tinggal berita. Ada kok. Iya. Sini lagi. Dimakan. Iya, iya. Yang seru tuh cerita kalau begitu. Nah, kalau untuk di clothingan juga kita ada gesrekan tuh. Gesekan. Oh, bukan gesek ya? Bukan, yeah. Gesek itu gila. Ya, gesekan. Kalau kita sendiri dari brand kita pasti ada ini rival, kompetitor. Itu udah saling tahu kalau kita tuh enggak suka gitu. Betul. Tuh udah sama ya, gitu. Biasa aja ya di sini juga gitu. Cuman akhirnya bukan ngerti gak sih? In the end of the day bukan karena lo jualan banyak, gua enggak jualan banyak, enggak gitu. Oh ini aja, kebul-kebul sini sama gua gitu, banyak-banyakan gitu ya? In the end of the day bukan masalah. Sekarang gini, lo as brand, pasti lo bakalan nunjukin seberapa kreatif sih lo. Sama ini juga gitu, akhirnya gitu, bukan ngomongin kayak, bukan envy yang keluar. Kompetitif. Yang akhirnya yang keluar kompetitif. Kayak, gimana caranya ya gua bisa mengalahkan lo gitu, dengan cara gue, tanpa perlu mendiskreditkan lo gitu. Ya udah, let's see gitu. Harus karya yang berbicara kan gitu. Lu kan bakal bilang, ya lu lihat produk gue is better kan than yours gitu. Yeah. You can see the quality, you can see gitu. Emang harus dari karya kok, betul ya. Kalau dari bagus gue diem aja. Hei gila ya. Kalau sesama selebgram nih, ada gak nih musuh-musuhan? Kan cewek banyak tuh kok yang selebgram juga kan. Pasti ada lah. Pasti ada, tapi ya kayak balik lagi kayak apa tadi bilang ya. Kalau gue pribadi, gue nggak bakal mau pusingin dan kita semua juga nggak mungkin kayak tunjukin gitu kan. Mending kita buktiin aja gitu. Pas lagi kalau bahas kayak gini nih sebenarnya dimanapun pasti ada. Mau kalian di sini di situ, pasti ada. Oh, tapi maksudnya persaingan tuh pasti ada. Benar. Gesekan tuh pasti ada. Betul. Tapi balik lagi ke kitanya, kita mau gimana? Betul. Gitu. Kalau di klub juga banyak tuh gesekan. Wih, apalagi kalau udah pulang, auto gesek. Bisa aja ke arah sono. Dia emang nih, gue sih gak pernah ke klub. Lalu. Botak-botak yang deket DJ gue suka begini siapa ya? Cekit aja. Jadi itu di klub mana dulu? Ya gitu. Mau yang mana nih? Cekit aja. Oh, Riko tuh mana house gitu. Ya iyalah. Kalau parkirnya, kalau di nyembur ke kolam renang. Bayangin, pernah kan? Saya gak ikut dulu. Iya, belum zamannya. Maksudnya kan bisa ngobrolin vape juga. Eh, gila ya. Mari. Kalau gue pasti lebih ke arah kayak mensosialisasikan vape sih, dalam artian ya makin bikin banyak event yang lebih memberitahu kayak gimana sih caranya kayak edukasinya ya, mengedukasi lah, lebih ke arah edukasi lah, karena jangan cuma kompetisi jualan tapi harus ada edukasinya ya. Iya.
ya kan, yeah. Misalnya kita lakukan sekarang dong. Iya, yeah, iya, yeah, benar. Yeah. Karena... ini memang channel yang pas karena kita sering ngasih edukasi loh ya. Banget. Banget. Edukasi banget nih. Iya, iya, iya. Untung ya enggak ada temennya. Kalau ada temennya. Oh. Ini masih. Yeay. Apa sih? Ini kita masih minum ya. Makanya ini cakep nih, udah ini cakep. Edukasi pas banget nih. Kalau udah ada orang tua repot pak, bukan mau nunduk, kena diomelin sama orang tua. Lebih aktif sebenarnya, lebih beringas sekarang tuh. Kalau untuk di seluruh Indonesia udah rata aja tuh. Jadi maksudnya bayarnya atau pelakunya Jawa Sumatera itu udah serame itu, udah rata. Rata maksudnya dalam artian gini, di semua daerah masih ada toko vape, kurang lebih begitu. Cuman jumlahnya apakah Jawa masih paling banyak? Oh kalau itu ya jelas, Jawa masih Jawa. Paling banyak. Tapi kalau di ngomongin penyebarannya, ada di semua kota? Hampir semua, ada. Ya kayak gue bilang, even di Papua, di pedalaman, itu sudah ada. Gue kesana sudah ada. Di Sumatera, ujungnya lagi, udah ada juga. Ujung ke ujung loh itu kadang. Di Pulau Roti juga ada tuh. Jadi ada lewat-lewat aja lagi. Padahal ini pakai gitu doang. Pake udah Pulau Seribu ada gak? Pulau Seribu mah masih mati. Iya, masih mati. Ya gitu-gitu. Tadi belum dijawab, kalau lo 2021 ada plan apa aja nih? Sama sih, lebih kayak banyakin ke edukasi ya. Karena apalagi ini kita kan eranya masih new normal. Betul sekali. Jadi kayak bisa udah mulai berasa pengen saingan nih gue. Kalau udah mulai betul sekali. Enggak ada mulai kedusin nih gue nih. Enggak dia aja nih. Galak. Ya jadi kayak gue sekarang gue pergi ke kota apa, ke mana. Itu gue pasti bilang jangan vape meet doang. Kita bikin sedikit ada edukasinya. Edukasinya tuh gimana sih cara? Oh kalau misalnya lu jadi guest star? Iya. Okay. Kita jadi kayak ada sharing sedikit, talk show sedikit. Nge-vape yang baik tuh pas kita lagi new normal gini, begini loh. Buang kloternya jangan ke atas, nanti orang-orang lihat panik atau gimana. Kita buang aja ke bawah meja atau gimana. Gini, hal simpel itu loh. Taruh gini, cek. Tapi jangan di rumah tadi ya. Lu waktu gimana? Wah pada bandel-bandel nih, pada ketawa kayak gitu ya. Paham bener nih. Itu ada 50 orang nge-vape semua nih. Kalau tunggu dia dulu. Udah ada talknya. Gila ya, pengen nanya gitu. Jam serikat itu sama dia. Udah pernah ada movement yang ke kota-kota untuk ngasih free workshop belum? Dari top of fame apa gitu, movement kayak gitu udah ada belum? Udah ada. Oh udah ada? Kita, beberapa ada? Kalau misalnya pada awalnya, kita melakukannya berdua gitu. Oke. Okay. Jadi kita misalnya pergi ke kota A, terus di vape shop toko A, kan yang datang tuh customer-customernya tuh bikin event kecil gitu ya kan. Nah biasanya kita ngobrol di situ. Iya. Yeah. Jadi biasanya mereka akan nanya, om kalau misalnya saya pakai begini, misalnya gini, ini kan namanya RTA. RTA. Nah, kok punya saya gosong? Iya. Atau dia bilang kok punya saya kapasnya putus ya? Nah itu tuh biasanya kita suka sharing. Nah mereka suka memberikan apa ya pertanyaan model kayak troubleshooting. Dan akhirnya kita kasih tahu. Oh kalau kayak gini kapasnya jangan terlalu tebal, biar apa? Biar kalau diisap nanti dari sini kapasnya selalu basah. Karena kalau ketebelan, liquidnya nggak lewat. Atau kalau misalnya emang lo udah nggak mau ribet, gini. Tapi nggak basah, kayak gitu-gitulah. Iya, Dan kayak gitu-gitu. Dan kita ngobrol. Dan sebenarnya nggak cuma pas ada event aja di lokasi atau apa. Yang sekarang tuh juga banyak yang dilakukan di online. Siap. Oh, virtual. Iya, jadi kayak misalnya live. Atau enggak live bareng siapa, nanti bareng opa nih kita bakal bahas ini. Instagram itu udah, live. Ya, banyak, Instagram, Facebook, Zoom. Kita ngobrol aja. Ya. Karena emang tadinya kan WhatsApp call. Oh, berdua enggak bisa berempat, ya. Berempat. WhatsApp call gitu ya. Sekarang bisa berdelapan. Oh, ya. Bisa berdelapan jadi saya. Dua lembar tapi ganggu. Cek itu. Ah, ya. Kalau berdua kan tinggal lihat. Iya. Kalau video call. Ya. Kita di rumah Gary. Ya tapi kalau move-move kayak gitu kita lakuin kok selalu. Nah, cuman emang mungkin kondisi pandemi ini kita mesti emang lebih ngebuka channel kayak, karena kan gini biasanya kalau banyak event kita banyak ketemu teman kan gitu. Iya. Karena
musim pandemi kayak gini kita kan nggak banyak event. Yeah. Jadi kita juga kan tetap mesti berkomunikasi sama mereka. Gimana caranya? Udah kita live gitu loh. Oke. Okay. Kangen nih event ya, Pak. 2021 semoga di semua event. Semua. Iya, ini. Apalagi gue di dunia iptek ya. Iya aja gitu. Dokter gitu loh. Iya, 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 Pak. Ya benar. Iya, Pak. Taman karaoke. Iya. Banyak itu kan. Iya, enggak bisa, enggak bisa nunjuk. Kita aja, enggak bisa nunjuk. Karena gue suka nyanyi. Iya, iya, iya. Nyanyi. Lu kan nomor dari kiri enggak maksudnya. Iya, iya, untuk pesan makanan. Iya, iya. Iya gitu. Kan kalian profesinya udah dari sini, menghidupi diri udah dari sini, berarti di rumah udah begini aja dong. Begini? Ngepul dong. Iya begini, duduk begini, Bi. Jadi begini aja ya, di rumah. Iya, kayak parah. Parah, parah. Ya, tapi maksudnya, emang begini, ini cara kita hidup ya, maksudnya. Kita jadi apapun tentang film itu kita pikirin deh, tiap hari gitu. Iya, benar. Jadi, kira-kira mau kayak gimana, passion lah sama gitu. Yeah. Kayak, gimana ya caranya gitu. Mesti ngapain ya? Bisa biar, apa ya? Biar tapi kita di dalam rumah gitu. Itu. Ya. Ya sebenarnya enggak cuma di dalam ya, rumah enggak, ya, aja. Sebenarnya sih. Ya di WC gitu ya. Ya. Juga. Itu beda ya, di dalam rumah kok enggak sih karena ada anak gue, tapi maksud gue ya gue love di rumah. Ya. Tapi ruangan tertutup kebuka. Ya di tempat gue, ya, tempat kafe gue. Oh, ada tempat khusus. Ada tempat khususnya, Bi. Ya, biar kan sebenarnya jendela jadi out hall gitu. Iya, benar. Kalau ekspektasi untuk scene vape di Indonesia kedepannya gimana nih? Hmm, ya itu ya. Kalau makin besar pas, kalau gue ngomong buset, kita ngeliat banget dinamikanya gitu. Kita lihat banget gitu dari yang sedikit sampai kayak gini. Kita lihat banget. Segini tuh udah ratusan ribu orang pasti kan yang vape. Iya lebih. Gitu aja. Gitu. Sekarang kalau gue pergi ke daerah paling daerah lah kita bilang. Gue bisa lihat di pinggir jalan tuh ada yang ngevape. Yeah. Ada yang kayak tukang jualan apa ngevape. Kayak apa ya? Kalau dulu mungkin kalau ya nggak tahu ya. Ini mungkin yang serunya dari vape dibandingin tadi kita udah urusin scene lain gitu. Contohnya gini. Anggap aja gue kerja di sebuah kantor gitu, lantai belasan gitu, cuma ada satu smoking room. Terus tiba-tiba gue ngevape di situ. Terus gue ketemu lu ngevape. Nanya, pakai liquid apa? Itu pasti tuh. Oh, pakai liquid ini apa? Pakai liquid apa? Pakai liquid ini. Itu keren. Cobain. Enak nih, Om. Ya. Besokannya lo ketemu lagi, terus habis itu lo gak ketemu lagi 3 bulan. Lo percaya gak? Begitu lo ketemu di event vape gede, bisa pelukan gak? Lo gak bakalan lupa sama orang ini. Dan lo udah nganggap dia kayak gak kayak orang lain. Betul. Plain and simple. Kayak, apa kabar lo? Gitu. Kemana aja? Gue udah gak pernah liat lo di bawah, kemana gitu. Atau enggak, gue udah pindah kantor gitu. Cuk, kalau lawan jenis lebih Makanya kasih liquid aja kok, cobain. Ya, gitu. Jadi pas ketemu, gue tau. Tapi kan itu kondisinya gelap, Pak. Masa di pepper? Lampunya gini, lampunya lewat lagi. Merah, set, ya kan? Tapi itu nggak akan, kan semua harga vape kan beda-beda nih, ada yang mahal sih. Itu udah nggak, itu mah murah, gue nggak mau ambil. Nggak ada pernah nih, kita udah nggak gitu, karena gak kita ada. Dari awalnya nggak pernah ngebedain. Ya, vapers, pilihannya adalah sama-sama orang yang udah ngeliat ke depan untuk tujuan yang sama gitu. Nggak ada yang, gue harus beli yang paling mahal nih biar... Ada kaya. Pastinya, ada, tapi kalau ditanya itu. Ada atau nggak, ada. Ada, pasti ada lah. Kuncinya tuh, lu nge-vape, iya. Gue juga nge-vape lo. Gitu. Jadi bukan seberapa mahal barang lo, terus habis itu lo kelihatan kayak sultan, kita gak peduli. Iya. Sama kan kayak misalnya orang udah outfitnya streetball banget gitu, segala macam udah dipakai gitu, begitu main gitu. Kecap. Banyak. Iya. Sama juga kayak Vivo yang udah pakai tribal full gitu ya kan. Pokoknya old school lah gitu. Sekarang malah aneh orang yang tribal full sekarang malah aneh. Kayaknya kerja di TC mana nih gitu. Tapi maksudnya yang bener-bener iya. Ada lah pasti, tapi maksudnya kayak ya nggak gitu lah gitu. Karena kita pasti ngeliat effortnya, begitu lo udah ngobrol, lo liat effortnya gitu. Oh iya nih kayak gini gitu, kayak kalau tipe ini apa liquid namanya? Ya liquid itu kalian lebih suka creamy atau fruity? Kalau gitu ke detail. Oke, survei gue. Catat. Ya gitu.
Kalau gue dua-duanya sih. Iya. Gue enggak pilih-pilih. Sekarang juga ada. Iya, enggak pilih-pilih. Ada yang gua apa aja bisa pilih. Kayak creamy. Karena gue tahu susahnya zaman gue enggak punya liquid. Gue ingat susahnya loh. Liquid kalau gue balikin enggak milih kok. Liquid kalau dikontesin tek yang mana aja gitu. Iya gitu. Di kontes. Di kontes banget tuh. Kontes apa tuh? Kontes jiwa. Pokoknya yang mana enggak lu pilih deh itu yang gue. Basian. Soalnya itu balik lagi ke selera orang masing-masing ya. Lu kayak minum kopi panas atau dingin? Kalau lu seleranya apa? Ya gitu. Kan tadi nanya nih. Tatoan. Panas. Gimana ditunjukin banget. Oh iya tadi karakter yang itu yang tatoan tuh. Iya. Apa gitu? Yang si itu. Iya. Buka baju aja. Lalu jadi buka baju. Aduh. Jadi balik ke selera masing-masing. Jadi gak ada yang nggak ada ya, itu mah nggak enak, nggak ada ya, temenan aja ya. Karena ya kita nggak bisa bilang enak nggak enak, cuma maksudnya ada kriteria lah ya. Saat liquid itu vapeable gitu bilang. Oke, siap. Kalau di vape kan asapnya banyak tuh. Itu uap, asap jangan bilang asap kan. Oh ya, uap. Uap. Itu hanya uap vape apa ada uap yang lain? Tuh dia mau sih karena situ emang ini maksudnya rokok. Iya, iya. Makanya dulu jalan gini aja. Gitu, kalau legit sampai situ tuh berarti buat mana tuh tadi tuh lu balik lagi gitu. Atrat. Ada lo ketawa, ada lo. Ini baginya beda nih gitu ya kan. Kok merah mata gue nih kerasa nih berarti. Kalau emang bisa di situ gue kesitu. Iya ya. Kok baru lewatin 2 butir udah lapar kan. Berarti pepe bakar teh. Tahu apa? Betah nanti ya. Kok mau punya pizza nih. Iya iya iya. Iya, yeah, yeah, yeah. Itu vape, maksudnya kan bisa aja colongan merokok kok. Enggak, karena kalau lu masuk ke event vape itu, lu masih diperiksa tas. Oh, enggak boleh ngerokok. Lu rokok lu pasti ditukar, diambil. Tapi kostarnya dicek enggak? Yes. Nah, yeah, di situ kok. Situ lagi. Kalau gua pergi keluar kota, ke situ tuh macet tuh pernah. Jadi biasanya apa? Di kos kaki ya. Di kos kaki sama di sempak. Gila. Ya lu bikin tutorial aja tuh. Kalau tuh langsung out tuh. Kalau bukan vape biasa dari seksi lapan. Ini orang sini yang deket nih. Deket tuh dari mana? Oke. Jadi intinya dari kalian berdua berharap memang dari campaign yang dilakuin sama Urban sama Myjuice ini bisa memberi dampak positif ya buat teman-teman ya. Karena kita pengen ngajak teman-teman juga untuk melakukan hal yang positif banget. Dalam artian paling enggak kalau emang lo enggak tahu cara ngomong, yang paling enggak lo kasih tahu apa sih benefitnya. Kan? Ikut Anjen. Ini kapan available-nya nih kok kaosnya? Dan akan ada warna apa aja? Udah pasti di bulan Desember dan dalam waktu dekat. Ya, ada berbagai macam warna tapi salah duanya ini. Salah duanya. Enggak ada benernya kalau mereka berdua. Anak lama cuy. Gila mau ngelawan anak lama. Senior pula. Gila. Orlap anjing. Ada yang kuning juga bisa dipesan di Urban Ink. Iya. Dan lupa cek itu. Juga tersedia di tempat-tempat memang ya. Myjuice juga ya? Iya, benar. Di tempatnya Myjuice. Iya, benar. Cop this one and do your work. Ya. Dan salam untuk Babak. Tetap ada titipan-titipan. Oke, ada lagi mungkin yang mau disampaikan shout out buat tadi lu bilang tuh lu ada teman. Okay. Untuk tokonya, untuk yeah, toko, untuk endorsement, yeah, untuk sponsorship, pacar. Iya, yeah. Oma dulu lah. Ya, shout out buat seluruh vapers Indonesia. Stay humble, keep vaping. Di support bajunya, do your work, be spout. Jadi itu giliran. Jadi kita diem ya. SVI, seluruh vape. Ya, pokoknya. SPI seluruh vapers Indonesia. SPI. Apa? Enak. Pulang. Hari ini SPI. Ya pokoknya semuanya ya, semuanya kalau bisa kita ikut andil. Stay safe. Sehat terus ya, karena lagi kayak gini kan. Sampai kita tunggu di 2021 dan kita sampai bareng. Oke, siap. Rame. Good time. Yep. Dadah. Peace out.